Aduh, bingung nih mana ya? Ah, gua mau main ke rumahnya Om Aga, kalian kegihannya. Mudah-mudahan ada tanaman yang keren-keren. Pasti keren-keren, bakalan gagal. Aduh, nyampe ini kegihannya. Assalamualaikum, Abah. Aduh, wah, sehat lah. Alhamdulillah, Abah. Aga, buat kesini mau izin konten nih. Silahkan. Baik, oke. Okay. Kalau sama Mang Riko mah, Om Aga mah udah friend banget guys. Kita terbuka aja. Oke, okay. Check it out, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jungle Jungle to the welcome guys. Ini sama Mamang Ringo ya. Mamang Ringo lagi main ke GH-nya Om Aga. Om Aga aja ya biar keren gitu ya. Lagi main di GH-nya Om Aga. Beliau banyak silangan-silangan yang keren-keren. Bagus-bagus bercemur-cemur deh buat kalian hari ini. Spesial ya dari Mamang Ringo. Pokoknya mah dikasih spesial press akan memakangganya gitu ya buat si Om Ringo mah. Siap guys, kita lihat ada plan apa aja yang mau Mamang Ringo selling. Check it out. Oke guys, di plan pertama nih Om Ringo ya, dikehanya Om Rangga. Oh iya, Om Aga bosku, Om senior Aga. Loh. Om Aga, aduh maaf ya suhu Om Aga. Senior loh. Iya nih, di plan pertama ini ada si Red Cross, keren banget ini mah. Beuh, cakep banget. Nih, punya otot tuh, keren banget kayak otot gatot gaca ya. Dia punya manik merah. Tuh, tapi mereka lihat dulu nih. Tadi merahnya dari daun pertama sampai daun terakhir, guys. Tuh, udah mau amperling daun baru juga. Tuh. Ini buat si Red Cross-nya, Mamang Ringo kasih harga murcil banget deh. Murcil banget. Harganya 175.000 aja kalian udah dapat tanaman spek remaja. Berapa daun itu bosku? 4 daun guys. Tuh. On the way 5 ya? On the way 5 ya. Tuh. Lihatin ya guys. Oke guys. Kita ke plan selanjutnya. Kita ada si Punucel cross apa brother? Legend bro. Tuh, cross legend. Punucel cross legend guys. Ini karakternya bagus banget ya guys, liatin ini juga, aduh ini mah keren banget nih karakternya tuh. Ini 5 daun ya guys, ini sehat-sehat tuh daunnya. Cakep, cakep kan? Ganteng, ganteng kan? Ganteng banget. Ini buat si Punucel cross legend ya, saya kasih harga 175.000 aja. 175.000 aja kalian udah dapat tanaman secakep ini, seganteng ini, segagah ini ya guys ya. Oke, kita ke plan selanjutnya. Tuh yang di belakang bro, bagus bro. Itu tuh bro, itu pot merah pot. Nah, oh itu. Iya ini segagah, seganteng ini. ID-nya apa berada? Black Cross. Black Cross tuh, liatin keren ampling modal. Ini udah modal baru ya, pasti segede gaban. Ini daunnya gelap tuh, gelap tebal. Namanya aja udah Black Cross bro, bukan Green Cross ya. Iya, biarin terserah gua. Aduh, parah banget itu ya. Biasa yang kemarin yang biasa lah, yang udah dibuang ya. Ya ini sekarang sama Mang Ringo ya, Mang Ringo Garden tuh. Lihatin tuh, daunnya lempay banget guys tuh. Ini tebal banget sekarang, hitam banget tuh. Oke guys, ini berapa sih harga? Sama 175 aja bro. Tuh 175 kalian mendapat tanaman secakep ini, si Black Cross ya. Tanaman secakep ini, si ganteng ini, si gagah ini. Harganya cuma 175 guys. Ini udah spekan remaja. Udah spekan remaja ya. Remaja ya. Biasanya yang remaja-remaja. Ah, enak lah. Guys, ya di plan selanjutnya tuh ada Om Aganya ada ya. Ada suhunya ini. Ada suhunya di sini. Ya. Aduh. Agak deg-degan ya, nggak apa-apalah ya. Nih, ini ada apa, brother? Ini ada Legend X Warok, bro. Nah, ini ada Legend X Warok ya. Nih, kraknya liatin tuh. Berotot pula. Berotot. Mau. Lempai banget. Tuh.
Ini sangat-sangat ya guys ya. Ini Om Angga merawatnya kayak kacang malika ya. Dirawat penuh dengan cinta. Iya, dirawat. Harganya ini berapa, Bray? 175 pokoknya. 175 hari ini pokoknya kebanyakan harganya 175. Kalian udah dapat barang yang bagus, udah spekan bagus-bagus banget, keren-keren banget. Soalnya Om Angganya kasih special price karena special price, soalnya yang datang ke sini Om Ringo dong. Kalau yang kemarin mah tuh aduh nggak bakalan dikasih harga segitu ya. Aku yang datangnya Om Ringo, jadi harganya murce banget. Ini harganya 175 buat si Legend Warok-nya. Oke. Okay. Itu di belakang tuh ada yang bagus tuh. Udah pakai pot keramik. Nah, yang ini nih. Nah, itu dia. Saya suka banget. Apa ya? Nih. Jadi Om Angganya lupa ini. Ini Lost ID aja ya? Hah, Om Angga, Lost ID aja? Ini buat si Lost ID-nya, karakternya tuh. Coba deketin deh keramik gua. Tuh, liatin. Ini tuh sebenarnya masih bridan dari sini. Cuman ya, lupa Om Angganya lupa saking banyak hibridannya beliau. Jadi beliau tuh lupa. Padahal ini ganteng banget, gak dikasih nama ya. Lost ID, kasihan banget Gusti. Ini kita kasih harga berapa, brother? Kita kasih harga 400.000. 400.000 kalian udah dapat tanaman si Lost ID yang keren kayak gini. No, keren kayak gini. Yatim piatu. Yatim piatu. Tapi yatim piatu juga diaku sama si Om Angganya ya. Dirawat ya kayak kacang malika biasa. Hybridannya beliau langsung soalnya, cuman lupa mana sama mana. Iya. Tuh. Harganya 400.000 aja ya, guys. Oke. Okay. Oke, kita ke pen selanjutnya. Bentar ya guys, bentar. Mamang Ringo cari dulu yang bagus buat kalian. Yang itu dong, yang bawah yang red japa tuh, pot yoga putih ini. Red japa. Oh, bukan yang itu, yang kecil. Nah, iya ada red japa. Sip. Ini kecil-kecil cabai rawit, udah kayak cabai, udah kayak cengeng. Ini red japanya tuh, liatin batang dari seed. Dari seed. Merah banget ya, udah merah banget tuh. Ya sesuai namanya lah, bro. Red. Iyalah. Terserah gua lah. Aduh, ini kameramen so ngatur banget gua ya. Anjir. Ya, tuh liatin si red japa seed. Kita kasih harga sama aja ya. Bro, kurang nonggeng, bro. Oke, siap. Nah. Merahnya kelihatan kan pakai mata kepala? Pasti, merah. Oke. Ini kita kasih harga berapa? 175, nggak apa-apa. Tuh ada, nggak apa-apa, ada Om Angga. Sama, atuh kata. Tuh, sorak. Ini harga spesial aja ya? Harga spesial, gara-gara Om Rigo main ke GH-nya Om Angga nih. Oke, okay. Super selanjutnya ya guys. 5. Oke, okay, tuh. Tuh, liatin sama beliau. Langsung diambilin. Kalau memang Ringo live, saya langsung sama beliau nih. Dianterin bunganya langsung ya. Nih. Sambil nanti dikasih ID ya, Om Angga. Oh, oh. Tuh. Okay, tuh. Biar. Itu apa, Om Angga? Oh, ini papi ekranikan tuh. Tower ID. Ini cuman beda ini. Oh, itu tuh yang gedenya tuh, guys, tuh. Beda karakternya, beda pomnya ya? Iya. Tuh, memang kalau dari hybrid kayak gitu, tapi ini nggak kalah cakep loh. Nggak kalah cakep ya? Nah, kamu kebanyakan ngomong ya, guys? Oke, okay, sorry. Ini Mamang Ringo sampai nggak bisa ngomong nih. Keren banget. Ini si... Siapa tadi? Tower. Tower ya? Papi Cross Radikan. Tuh, Papi Cross Radikan. Ini bedanya Om Angga ya? Wah, ada tangan yang gelap banget. Tuh, lihat. Ada manis-manisnya? Ada manis-manisnya ya. Udah ambil daun baru ini pasti. Harganya sama. Sama ya? Sama enggak? 175 tuh. 175 dapat spekan remaja ya guys. Ya remaja ini ada ambil daun baru. Yang kenceng dong. Nih, ini ada amperling daun baru. Ini pasti segede gambar. Asli. Tuh. Lihatin dulu nih karakternya, keren banget guys. Ya. Oke guys, kita ke pen selanjutnya. Gua mah pengen yang ini, keren Ini di Cakep Om Angga. Dijual. Oh, ini gelap. Ini gelapnya seperti gelap maghrib, guys. Ini poek pisan. Ini tuh apa, Om Angga? Kalau saya bilangnya ini Dark Phoenix jadul. Cuma ada yang ngasih nama Black Opal. Black Opal. Oh, Black Opal. Jadi Dark Phoenix jadul atau Black Opal aja ya gitu. Nah, ini dari Om Angganya langsung ya. Ini Dark Phoenix jadul.
guys, yang namanya jadwal itu keren. Iya memang. Iya enggak? Iya. Tapi udah ada yang ngasih nama Black Opal. Oke. Okay. Kenapa nggak baca doko ya? Kenapa nggak baca doko ya? Oh maga ini berapa nih buat tidak punya jadwalnya? Oh harganya cuma 500.000 lu dapat tanaman nih si dak pinik jadulnya si Black Opal. Harganya cuma 500.000. 500.000 ya guys. Tuh lihat karakternya, liatin dulu dong ini pakai kepala. Ngeri sih. Soalnya yang gedenya ini laku sama teman saya 25 juta guys. Oh, tuh. Ya. Tuh ya. Saya rewas nih harga segitunya tuh, liatin. Gede dulu, gede banget. Buat dak pinik jadulnya atau disebut Bacandoko. Baca. Ini harganya, Black Opal. Black Opal harganya 500.000 nih. Siap. Nah itu tuh ada yang bagus tuh, itu murce loh, tapi eksporti ya. Yang gede, ini mau dikasih murce loh. Gas. Papi eksporti, ini mau lo spek hidupannya bang? Spek menuju, tinggal nunggu bertongkol aja. Tuh, tinggal nunggu bertongkol, ini. Apa tadi tempat apa? Papi eksporti. Ini daun muda ya, harusnya gelap tuh kayak gini. Papi eksporti. Ini udah spek indukan. Harganya, wah ini harganya kalau sama Om Ringo pasti murce guys. Yang indukan segede gini kasih harga sama Om Arganya, harganya 250.000 aja. Ya. Tuh, kalian udah dapat tanaman spek indukan kayak gini. Gede ini mah. Gede ya? Banget. Oke. Ke plan selanjutnya ya guys ya. Oke. Ke plan selanjutnya. Lu pilih aja yang mana. Ya. Ada omaganya. Oh. Nah ini apa? Yang kecil, yang kecil tower, yang versi nanti gedenya kayak gitu. Iya nih. Coba lu bawa yang gedenya. Sini nih gua pegang. Wah. Nah, ini samanya. Bagusan yang itu. Gua sharing dua-duanya aja dah. Boleh, boleh, boleh. Udah. Ini ngeri sih. Gua sharing dua-duanya aja. Ini buat mother friend di GH kayaknya bagus. No. Ini ada amperling daun baru, guys. Ini udah ada amperling daun baru. Tuh. Ya. Maaf ya. Maaf ya, Om. Maaf banget. Kita ngerepotin ya. Ini namanya si Tower. Tower base karakter. Tuh, liatin sama kalian. Ngeri sih ini. Kita kasih harga yang kecilnya dulu. Oke. Ada amperi daun baru nih lihat. Iya, udah tahu kok. Wih, hitam banget. Ya. Saya selik dulu yang kecilnya. Ini mah dijamin kan nanti gedenya kayak gini. Si towernya harganya berapa, Om Angga? Yang kecilnya ini harganya 300. 300.000. Itu yang kecilnya. Si tower harganya 300.000. Lihatin dulu. Karakternya udah sama banget. Nah, kalian kalau mau yang indukannya ya sekalian aja ya. Ya, kalau mau yang indukannya 135, 1.350. Nah, kalau mau yang indukannya. Keren sih. Tapi kata saya mau menikahin indukannya langsung biar nanti kita ada bikin baru lagi yang ada. Jadi batangnya marun guys, beda. Oke guys. Oke, kita ke plan selanjutnya. Kita taruh dulu ya. Sini yang kecilnya nanti lu jatuh. Gua perhatian kan. Sama host magang nih. Nah, kita dapat lagi ya. Cari aja di situ, banyak kok. Nih, ini aja deh. Gak apa-apa. Ini masih tower, cuman karakternya kurang gelap kayak itu. Ini si tower katanya si tower. Gede. Kurang gelap tuh. Tapi daunnya sehat banget, bagus banget. Iya. Towernya. Kalau yang karakter kayak gini harganya murce kok tuh sama kayak yang tadi. Nah, harganya ini sekitaran 175 aja, guys. Samain sama yang tadi ya. Gede loh. Gede. Ini speknya udah indukan ini. Indukan. Harganya 175 dapat tower kayak gini, guys. Oke. Ganteng. Gede banget tuh. Gede. Speknya indukan si tower. Oke, kita ke plan selanjutnya ya guys. Oke, lanjut.
Nah, aku mau Dark Intan dong, yang versi base karakter. Yang merah tuh. Itu yang merah tuh. Ini. Bukan, sana. Nah, itu. Oh. Ini nyala banget sih. Ini mau nyala, oh bosku. Lihat kontennya tuh. Liatin. Pennya merah, batangnya merah, guys. Tuh. Liatin. Ini merahnya kena banget. Nah, ini batangnya merah banget. Pennya merah banget, tidak kintan ya. Pokoknya keren banget deh base karakter ini, mah. Kayak mutasi begitu ya. Kalau mutasi sih kayaknya enggak, cuman memang karakternya bagus banget ya. Bagusnya pakai banget sih. Iya, bagusnya pakai banget. Si Dark Intannya harganya 350.000 aja. Ya enggak? Boleh. Boleh enggak? Ketamang harganya lu salah harga. Boleh. Tapi enggak apa-apa. Bisa diatur lah. Bisa diatur ya. Enggak apa-apa. Guys, kata maganya ini 4,5 sebenarnya. Dia jual 3,5 emang gila dia. Ya, enggak apa-apa. Kalau sama memang itu kalau udah bilang harga itu keceletot langsung ya. Cepet-cepetan deh grecek deh buat yang ini mah. Ini best karakter banget sih dari internetnya. Tuh. Ih, paling merah banget lagi ya. Oke, guys. Ke plan selanjutnya, oke? Oke, guys. Lanjut. Mas banyak kok di situ di bawah tuh, yang di bawah. Nanti kita konten selanjutnya di dalam tuh, yang cakep-cakep. Kita ada dua konten. Nah, pemilikku cari ini ya, guys. Bentar ya, guys. Ini. Itu sama tower juga, cuma beda ini. Tapi harganya sama. Ini kayak ngeron pom nggak ini? Kalau round pom itu kan bulat. Kalau ini jatuhnya dia tuh gelapnya sama kayak yang tadi itu yang gede. Jadi lebih gelap dia. Lebih gelap. Hah. Tuh, ini si towernya. Opa enggak kasih harga sama katanya. Ih, sama terus ya. Bager. Ini omaganya lagi banyak uang katanya, lagi banyak uang. Jadi harganya dimurceun katanya, dimurceun katanya gitu, guys. Ini juga si towernya sama harganya. 175.000 aja buat kalian. Spesial fresh buat malam hari ini. Malam siang menuju malam ya. Lu bikin konten siang menuju malam kan yang nonton ada yang subuh, oh, ada yang iya, pagi. Enggak apa-apalah. Gua suka salah terus. Enggak apa-apanya. Magang maklum. Magang ya. Di towernya sama kayak yang tadi, harganya 175 aja, guys. Iya. Ya. Ini udah spesial banget buat kalian di GH-nya Maga ya. Oke. Kita ke plan selanjutnya. Forget. Mana Forget X Carla Blackie yang mana? Oh, yang gede yang ini? Nah, yang gede lah itu boleh. Nah. Wow. Forgetty cross Carla Blackie, guys. Wah, oh, cakep ini. Hitam banget. Cakep tuh. Harganya murah loh, pakai banget. Harganya murah loh, pakai banget. Guys, ya, harganya cuma 300.000. Indukan udah bertongkol. Ini mah indukan ya. Bisa indukan banget itu tuh. Siap ya. Wih, cakep loh. Ini tuh tadi apa? Forgetty Cross Carla Blackie. Tuh, Forgetty Cross Carla Blackie. Beuh, gagah banget, ganteng banget ini mah ya. Kayak yang punya GH-nya ya, agak ya gagah banget. Ya keren banget ya. Gagah, stylish banget. Tuh. Beuh. Itu liatin, guys. Masa kalian enggak suka sih? Harganya cuma 300.000 loh, guys. 300.000. Ya. Ini udah siap mejing, udah siap nongkrong. Udah siap ngadu dah sama yang lain mah ya. Oke, guys. Juara pokoknya. Juara lah. Ini sampai kedukan ya. Siap. Oke, kita ke plan berikutnya. What? Oke, lanjut cari di situ banyak kok. Suruh dijual semua. Dijual semua. Iya. Guys. Mana? Udah. Nah itu. Red Japa Seed. Beuh, keren ini. Red Japa Seed ini mah merahnya sampai ke pot-potnya ya. Bisa aja sih. Si kampret ini bisa aja ngomong dia. Tuh, batangnya merah, red. Ininya merah, si Red Japa namanya juga Red Japa ya. Tapi liatin, karakternya ini bagus banget. Kupingnya tuh, liatin. Tuh, si kupingnya juga bagus ya. Keren banget. Tuh, ini masih keren banget. Ini merah banget ya. Red Japanya. Kita kasih harga berapa? Kasih harganya 200.000 katanya. Tuh, buat si Red Japa.
keren banget. Ganteng. Ganteng. Keren. Keren. Oke, okay, plan berikutnya. Tolong dong, kamu kasih dong yang lain. Kan lu yang di situ. Masa gua bikin kamera terus harus ngambil plan? Masal, itu tuh bagus yang berotot tuh. Yang itu masih tower loh, gua yakin itu masih tower. Ini. Bukan. Bukan. Depan lagi. Depan, depan. Kiri, kanan, kanan, kanan. Ini. Nah, itu. Ini masih tower kan? Iya. Lihat ini karakternya yang ke radikannya. Wah, cakep. Tuh. Wah, berotot banget sih ini. Di towernya tapi lebih ke emaknya, radikannya. Heeh. Mm. Serbuknya. Serbuknya. Tuh, radikan. Polennya. Polennya ya, tuh. Cakep banget. Cakep banget ini, Mas. Cakep banget enggak? Kesini godaannya belanja ya, guys, dimurahin kayak gini. Ini mah harus dari dibawa ke GH ya? Dibawa ke GH. Habis sama kalian nih. Harusnya habis sama kalian. Harganya soalnya murce-murce banget. Ya. Ini aduh. Sama harganya, guys. Sama harganya. Gua kirim sampai Sabang, sampai Merauke, sampai ke Eropa bisa, guys, ya. Enggak apa-apa. Oke, siap sebentar Bang Aga. Ini dulu, selesain dulu lu. Enak aja lu mau ngapain ganti-ganti aja. Ya. Ini harganya sama ya kayak yang tadi. Harganya 175. 175. Nih, 175 dapat karakter. Ini mah harus. Ah, Bang Aga nganjuk. Nah, dengerin. Dengerin ya. Itu suara yang nganjuk bukan Mamang Rio. Kalau Mamang Rio mah enggak bakal nganjuk, beli ngutang. Oke, okay, guys, 175. Kasih yang bagus lagi Bang Aga, yang mana? Oh, yang pojok. Ini yang itunya. Yang oh belakang. Iya, itu bagus. Kerjakan lu, host, mampus. Ah. Ini nah itu. Nah, gitu kapan apa lagi? Itu? Oh, masih sama ada. Ini. Oh, sama-sama ini. Kalau yang ini masih Raja apa juga base karakter. Iya. Harganya berapa, Bang Aga? Sama. Sama. Sama, guys. Oh, disamain. Disamain, guys. Disamain tuh. Disamain ya, guys. Harganya 175. Kalau Mamang Ringo sending harganya hampir rata semuanya. Kebanyakannya 175-an. 175-an. Karakternya luar biasa banget. Ah, enggak ya. Bakalan gagal ya. Soalnya Om Aga itu ngerawatnya kayak kacang melika ya, guys ya. Iya. Ya. Enggak pakai tuh, liatin. Gagal. Oke, ke pen berikutnya. Tah, eta Om Aga. Ini apa? Siapa? Masih Red Japa? Kayak namanya itu Japa. Oh, dikasih namanya Japa aja? Oh, ini oh, masih Red Japa. Tuh, masih Red Japa. Siat ya. Juga ya. Tapi ini bagus Bang ya. Karakternya kalau Red Japa kan memang bulat. Yang aneh itu yang tadi yang pada Nero. Kalau Red Japa itu kan memang bulet, basicnya ya? Bulat. Tapi memang ini perpaduan antara bulat dan panjang. Bisa dibilang lonjong lah ya ini. Tuh, cakep. Coba liatin deketnya. Ini udah deket banget. Nih, ini harganya sama kayak yang tadi. 175 aja, guys. Gas. Ya. Oke. Okay. Ayo. Ini apa ya? Yang ya, itu tuh ya. Yang kecil itu bagus di pot keramik. Ini ya? Bukan, itu masih satu lagi yang pot keramik. Gua bilang yang pot keramik. Nah, sih. Ini apa? Apa? Black Cross. Ini Black Cross. Versi bonsai ini. Versi bonsai, guys. Ini tadinya mau pakai kawat. Tapi nggak jadi ya. Takutnya dong. Tuh, liatin. Ini renyek banget, guys. Dia kecil, kagak gede. Ini maksudnya mutasi nggak, Om Aga? Ya, bisa. Ya. Bisa kebilang mutasi, soalnya dia kayak bonsai cilik tuh. Gitu. Bagus sih Black Cross-nya. Oh, kalau itu. Tapi nggak bakalan gagal. Nah, beliau kasih harga 200.000, kalian udah dapat si Black Cross spek bonsai. Spek ada dua. Ada dua, satu lagi mana? Oh iya, ada satu. Nanti yang di dalam beda lagi konten ya, Mang Aga. Nanti kalau yang di dalam ini sama si Black Cross atau enggak? Ditemenin Mang Aga. Beda ini mah. Tuh, yang mutasi-mutasian ini mah ya, guys. Iya. Tuh. Harganya sama 200.000-an. Yang 200 ini isi berapa? Isi 2, isi 3. Ini isi 3 kayaknya. 3 ya. Udah mau amperin daun baru. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Cakep loh. Oke. Okay. Di sini masih banyak, gak mau, gue pengennya durasinya 30 menit yang di sini. Ini oh, baru 23 menit. Ya. Nah, itu bagus juga. Ini apa, Mang Aga? Itu ya, ikan cuman yang ini yang mie.
Min tadinya. Oh, Min. Oh, iya, Dark Intan versi Min Parigata asalnya, guys. Min Tarsi. Tapi harganya ini jual harga Min apa ijo? Ijo aja. Ijo aja. Harganya murce. 150. 150. Bahananan Min Dark Intan versi cakep. Nih, dijual dengan harga 150. Harusnya sih selling ini habis ya. Harusnya sellingnya ini ya, harusnya banyak yang sold sih. Banyak yang sold ya. Banyak yang sold dengan karakter yang bagus-bagus, yang keren-keren tuh. Iya. Harusnya banyak yang sold ini. Nah, ini bagus sih. Cakep keren harusnya. Banget. Seri ganteng. Ada Radikannya. Tuh, ada Radikannya tuh. Oh, ada Radikannya. Tuh. Jadi bukan Luxu nih Radikan. Emang susah banget tuh nyilangin sama Radikan. Ya. Kalau Radikan dia kan punya panjang. Iya. Oke, harganya cuma Prego tuh. Ayo gas. Masih banyak yang di sini sebelum ke yang di dalam. Banyak ya? Iya. Masih banyak itu di bawah-bawah banyak yang bagus. Sudah pintar. Nah itu, beuh. Oh itu keren banget guys. Tinggalikan, tinggalikan guys. Kuping dah, tuh. Ini Black Cross kan? Black Cross. Tuh. Black Cross hybridannya Kang Aga. Black Cross itu papi sama apa? Puducil sama Puducil sama Red Steam. Ini rasa Pos Herman. Tadi ya, kirain Pos Herman ya. Kirain Pos Herman sih, padahal ini si Black. Jadi antara Black Cross, Red Cross beda karakter. Jadi scene-nya itu beda-beda karakternya. Bagus-bagus. Iya, iya. Diangkat dong ke atas dikit, kenapa? Nah gitu. Black Cross. Ini harganya sama ya kayak yang tadi, Mangga? Sama. 175. Keren. Keren banget. Kalian sudah nih. Nih, disuguhkan dengan varian-varian yang bagus-bagus nih kalian. Ya. Kalau main ke GH-nya Mangga enggak bakalan gagal lah. Enggak bakalan gagal. Mana Dark Intan yang mana? Oh ya, oh ya, belum. Oke, harganya yang barusan 175. Iya. Tuh harganya disamain 175 guys. Buruan belanja. Tuh sama ya. Ini rasa, siapa? Ini Black Cross. Black rasa Cross, Pos ya? Herman ini. Asli. Keren karakternya. Tuh. Keren karakternya. Yuk gas, cus. Cidak Intan juga ya? Hmm. Tuh. Buat Cidak Intan ya tuh. Ini udah si keren ini. Berapa daun ya? 1 2 3 4 5 6 lah. Ini sehat-sehat tuh. Ini sehat banget, guys. Ini sehat banget. Tuh. Ya. Iya. Sehat banget ini. Tanamannya sehat, lunya yang sakit. Buahnya yang sakit. Enggak belanja buahnya yang sakit asli. Harusnya sih banyak yang beli ya. Banyak yang sold. Ini udah dikasih harga murah banget, masa kagak belanja? Keterlaluan lu semua mah yang nonton. Iya. Tuh. Ya. Oke. Okay. Si itu dari siapa ya? Rumah lupaan. Itu Dark Intan dia. Oh, Dark Intan. Dark Intannya kasih harga 175 aja ya, guys. Gas. 175. Oke, okay, ayo, guys. Harus dapat 3 menit lagi lu cari tanaman. Biar gua gak nanggung editnya. Itu tuh yang di belakang pot itu murah loh. Yang mana? Paling belakang pot putih itu tuh masih kayaknya Dark Intan. Oh, bukan di bawah yang dekat legend. Nah yang dekat legend, nah itu bukan, nah itunya belakangnya, nah itu dia. Aduh, nah, ini keren. Ini Dark Intan juga ya? Iya, ini Dark Intan. Ini kalian dapat jackpotan juga ya. Harga sama. Harga sama, guys. Dark Intan versi good job ini mah. Gede ini mah, gede loh. Karena kan dibeda-bedain loh. Iya. Ya, dibeda-bedain. Tuh liatin dulu. Harganya cuma 175 udah dapat tanaman. Wah, amazing sih ini mah. 175. Harusnya kalian banyak yang beli ya. Harusnya banyak yang belanja ya, guys. Harusnya. Harusnya beneran asli ini mah. Gas. Oke. Okay. Okay. Itu coba apa? Yang di pot yogap. Kayak di atas. Di atas. Bukan yang itu. Bukan yang itu, yang pot yogap merah. Tapi gua pengen sering ini. Ya udah boleh. Ini apa? Itu mah
Beli dari Ciapus. Tahu nggak ID-nya Kang Aga? Nggak tahu. Ya, dulu awalnya sih belinya Pos Herman. Oh, belinya Pos Herman. Nah, oh. Jadinya jadi PC Rimin. Herman itu. Nah, oke. Kita selling aja harganya berapa? Harganya 150. 150. Ih, tapi ini bagus loh. Bagus emangnya juga. Oh. Harga lihat segitu. Tuh lihat itu. Kupingnya. Kalau saya pilih Pos Herman sama Portland. Iya. Nah, iya. Iya sih, memang ada. Ya. Cuman dulu belinya Pos Herman Seed atau Pos Herman Seed. Oh, ya kalau Seed kan masih banyak kemungkinan apa namanya? Biasanya ada kesilang sama alam, kita nggak tahu kan. Biasanya di tempat breeder nggak cuma satu indukan itu aja. Benar. Gitu. Buat si kita los ID aja lah, takutnya ID-nya salah. Iya, buat si los ID. Ini harganya 150 guys. 150. Cepetan kerecek-kerecek. Coba sini deh, yang ini juga bagus tuh daun sebelumnya. Ya ini mah gitu. Tadi iya. Kayak gitu ya. Cekah banget. Iya, ya. Cek. Iya, tapi Mang Aga aku pengen yang di belakang dulu dong itu. Udah itu taruh. Iya, Mang. Itu. Itu mah? Iya, nu deket tah. Sisian dak intan anu merah. Oh, itu di atas itu. Itu mah bonggolan. Oh, bonggolan. Ini apa? ID-nya enggak apa-apa, Mang. Dijual enggak? Dijual. Oke, okay. kalau masih dijual enggak apa-apa. Ini enggak tahu udah kelihatan aja bagus gitu. Keren, guys. Dua tunas, guys. Ini dari bonggol ya. Dari bonggol. Bonggol. ID-nya apa ini, Kang Aga? Yang ini yang barusan? Oh, Los ID. Oh, keren ini. Keren ini. Bang, keren banget. Berapa harga? Bentar ya. Harganya murah. Berapa? Ini cuma 650.000. 600. Keren ini dua tunas. Dua tunas tuh. Oh. Tuh, liatin tatasannya. Coba. Kenapa enggak? Gila enggak tatasannya kayak gini? Keren. Tuh. Ini dua tunas harganya 650.000. Atasannya dijual? Oke, spill harganya. Yang atasannya berapa, Kang Aga? Harganya yang atasnya 1 juta. 1 juta. Tuh, keren nih. Keren, guys. Tuh. Buruan, gede loh. Ayo pilih yang mana, yang bawahannya ini harganya 650, atasannya 1 juta, mending yang atasannya. Oke enggak? Oke. Tuh. Udah jadi itu dua-duanya ya? Oh iya, mending dua-duanya ya? Lebih baik dua-duanya ya? Ya udah, oke, sip, taruh. Udah belum? Udah capek? Hah? Udah capek? Ya udah. Ajir, ini host mahal-mahal dibayar, percuma ya dia belum kelar kerja, udah bilang udah capek. Emang krengsek banget. Oke, kalau lu mau udah, silakan lu closing. Oke, siap. Jadi kita mah nggak ada crossing ya. Umpan silang. Nah, ini ada bagus nih. Ini bagus nih benarnya nih. Dan intanya tuh, ini spek. Oh, ini mau dari depan dong. Dari ini sama. Kalau dari karakter kupingnya kayak muklis ya? Ya. Bener nggak ya, sih? Bener. Kalau karakter dari sininya kayak muklis, memang uratnya nggak seruat muklis, tapi ini cakep. Berapa yang ini? Yang mana? Last plan lah ini. Sama. 175. Ini bawanya ke GH ya? Iya, siap. 175. Cepat-cepatan gerecep-gerecepan. Ada satu lagi ya. Oke, okay, gerecep-gerecepan. Satu lagi tuh kata biar lu masih kerja. Tenang, durasi biar panjang ini nih. 175 ampeling daun baru. Nanti segede gaban anjir. Tuh. Ya, guys. Ini bukan segede gaban. Segede bagung. Iya. Tuh. Ini bonggolan apa? Ruwet aja. Oh, ruwet yang ini nih, yang nyari yang ruwet-ruwet. Ini kristal ruwet nih. Ini kristalnya kayak masalah hidup gua, ruwet. Masalah hidup lu sih, gua mah enggak ruwet. Nih, dan peling daun baru. Oke, okay, ini last plan. Last plan. Ini ruwetnya. Wah. Sama harganya. 175 aja, gas. Guys. Udah mau anterin dan baru. Ya, gua banyak ngomong sih, buat apa sewa host ya? Iya. Kalau gua banyak ngomong. Buat si Los ID nih. Enggak. Iya, Los ID antarin ruwet. Buatnya sama kayak kehidupan gua. Nih. Nih, ini last plan ya, last plan. Harganya sama 175 aja. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Closing lah. Closing ya.
Bentar ya guys. Emang gue kalau closing pusing. Bentar. Oke. Okay. Lama amat sih mikir ya. Iya atuh. Guys. Ya, kemahanya. Closing. Ya udah gua cabut. Ya udah gua pamit. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ID, tapi nggak bakal salah sih. Soalnya saya ditemenin sama suhunya langsung, sama breedernya langsung. Sama breeder. Masa salah? Masa salah. Nanti saya kalau salah, pasti saya ditempel yang asli. Ya, saya Ringo Garden pamit, sama Omaga juga pamit. Omaga, makasih. Makasih. Oke. Okay. Mudah-mudahan banyak yang beli. Banyak yang beli ya. Amin. Ya, banyak yang beli, banyak yang borong. Supaya petani kita pada lancar, pada makmur, pada sehat ya. Oke guys, Emang Riku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.